Terima kasih juga pengen bermain sih di Piala Asia untuk Indonesia. Ya, semoga aja bisa ikut saya mengikuti Piala Asia untuk Indonesia. To of course take it into extra time, and it's a try. The save has been made, and it's made its way through. Indonesia got the equaliser. Every word I move so descriptive, like an astronaut. Corner here for the Garuda. Another free header and another goal. Bosan di Jawa, superstar Tokyo Verde ingin timnas main di pulau ini. Well here. He's trying to let that roll across him, wasn't he, Paris? Another good save. Back timnas Indonesia Pratama Arhan benar-benar tak sabar melihat skuad Garuda suatu saat nanti akan bertanding di tanah Papua. Baginya, sudah saatnya timnas Indonesia memberikan hiburan kepada masyarakat Papua yang selama ini begitu antusias menyambut setiap pertandingan sepak bola. Sebelumnya PSSI telah mengungkapkan keinginan mereka agar timnas Indonesia tidak hanya bermain di Pulau Jawa saja. Federasi Sepak Bola Indonesia ingin melihat timnas Indonesia dapat bertanding di Pulau Sumatera, Kalimantan, bahkan Papua. Untuk memperluas cakupan pendukung dan memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati pertandingan kelas dunia di dekat rumah mereka sendiri. Menurut Arhan, bertanding di Papua akan menjadi pengalaman yang luar biasa bagi seluruh pemain dan staf timnas. Melihat langsung keindahan alam Papua, budaya yang kaya, dan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat setempat akan memberikan tambahan motivasi bagi mereka untuk memberikan penampilan terbaik dalam setiap pertandingan. Ketika kita bermain di Pulau Jawa atau di ibu kota, suasana sudah tentu begitu berbeda. Tetapi, bermain di Papua akan memberikan nuansa yang benar-benar berbeda. Masyarakat di sana begitu penuh semangat dan memiliki cinta yang besar terhadap sepak bola. Demikian ujar Pratama dengan antusias. Selain itu, bertanding di Papua juga akan menjadi kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menginspirasi anak-anak muda Papua dan memberikan mereka harapan baru. Melalui olahraga sepak bola, timnas Indonesia dapat membantu memajukan potensi anak-anak Papua dan membangun generasi masa depan yang kuat dan berprestasi. Namun, Arhan juga menyadari bahwa pertandingan di Papua akan memberikan tantangan yang berbeda bagi timnas Indonesia. Faktor iklim dan kondisi lapangan yang berbeda mungkin menjadi ujian bagi para pemain. Tapi, sebagai pemain profesional, mereka harus siap menghadapi tantangan tersebut dan menunjukkan kualitas mereka di segala keadaan. Selain timnas Indonesia, ia juga berharap bahwa semakin banyak klub atau tim sepak bola dari berbagai daerah di Indonesia yang dapat mengadakan pertandingan di Papua. Hal ini dapat membantu mengembangkan sepak bola di daerah yang mungkin belum terlalu banyak terekspos. Dengan adanya pertandingan di Papua, talenta-talenta lokal dapat lebih mudah ditemukan dan dikembangkan. Dalam langkah menuju pertandingan di Papua, PSSI juga akan bekerjasama dengan pemerintah dan pihak terkait untuk memastikan infrastruktur sepak bola di Papua mendapat perhatian yang lebih serius. Peningkatan fasilitas olahraga dan sarana pendukung lainnya akan menjadi bagian penting dari persiapan untuk pertandingan di Papua yang memikat. Di Pulau Jawa, timnas Indonesia sudah bermain di beberapa stadion terkenal, seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Stadion Manahan Solo, Stadion Magu Wuharjo Sleman, Stadion Pakansari Bogor, Stadion Wibawa Mukti Cikarang, Stadion Patriot Bekasi, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Stadion-stadion tersebut telah menjadi saksi bisu dari pertandingan-pertandingan seru timnas Indonesia. Namun, tidak hanya di Pulau Jawa saja timnas Indonesia bermain. Mereka pernah bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta yang terletak di Bali. Bali dikenal dengan keindahan alamnya yang memikat hati dan ternyata juga menjadi tempat yang terbaik untuk menyaksikan pertandingan sepak bola yang seru. Para supporter yang setia memenuhi tribun dan memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, ingin melibatkan seluruh wilayah di Indonesia dalam mendukung timnas dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Salah satunya adalah dengan memilih Stadion Gelora Sriwijaya di Palembang sebagai tempat pertandingan melawan Brunei Darussalam. Palembang
adalah kota yang mempesona dengan budaya dan sejarah yang kaya. Pilihan ini diharapkan dapat mendekatkan timnas Indonesia dengan pendukung setianya di wilayah tersebut. Sayangnya, terpaksa kami harus memberitahu Anda bahwa pertandingan yang ditunggu-tunggu antara Sriwijaya FC dan lawannya harus dibatalkan. Tentu saja kami sangat menyesal dengan keputusan ini, tetapi keselamatan selalu menjadi prioritas utama. Masalah cuaca yang kami hadapi di Palestina adalah sesuatu yang tidak bisa kami kendalikan. Sebuah asap tebal menyelimuti langit Palembang, menyebabkan kondisi udara yang sangat tidak sehat untuk beraktivitas di luar ruangan, terlebih lagi untuk menggelar pertandingan sepak bola. Kami mengerti bahwa para fans telah menantikan pertandingan ini dengan penuh semangat, tetapi keselamatan dan kesehatan para pemain, pelatih, dan para pendukung adalah hal yang tidak dapat ditawar. Walhasil, pertandingan tersebut pindah ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain bermain di Pulau Sumatera, sebenarnya banyak stadion-stadion berkualitas di Pulau Kalimantan dan Papua. Di Papua, ada Stadion Papua Bangkit yang bisa menjadi opsi untuk menggelar pertandingan timnas Indonesia. Pertandingan pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara timnas Indonesia dan Brunei Darussalam dijadwalkan pada Kamis 12 Oktober 2023. Momentum ini ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia yang mencintai sepak bola. Semangat dan gairah pertandingan selalu mengalir dalam darah setiap supporter Indonesia. Selain menunjukkan kemampuan sepak bola yang membanggakan, timnas juga menjadi ajang untuk menginspirasi dan menyatukan bangsa. Mereka adalah pahlawan dalam lapangan hijau yang mampu menyalurkan harapan dan suara rakyat Indonesia. Ketika timnas bermain, semangat persatuan dan kebangsaan terasa begitu kuat. Apapun itu, Pratama Arhan mendukung penuh program yang diinginkan PSSI untuk timnas Indonesia. Tentu saja ini akan meningkatkan motivasi apabila timnas Indonesia bermain di Papua. Demikian kata Pratama Arhan kepada awak media. Wah, kalau itu sih Pratama Arhan memang hebat banget ya. Dukungannya untuk program timnas Indonesia memang patut diajungi jempol. Apalagi jika timnas bermain di Papua, banyak manfaat yang bisa didapatkan. Pertama-tama, tentunya gairah masyarakat di Papua akan semakin tinggi. Bayangkan saja, jika ada pertandingan langsung di sana, pasti mereka akan tumpah ruah mendukung timnas kita. Tentu saja, keberadaan timnas Indonesia di Papua juga akan memberikan dampak positif kepada anak-anak muda di sana.